terjangkit di 10. Oke, Mas Bro. Kita sekarang mau coba kuliner termurah di Kota Bogor. Tempatnya oke lah, nggak tempatnya nggak murahan, makanannya juga rasanya tidak murahan, tapi harganya termurah. Kayak apa makannya? Ikuti terus dan jangan lupa subscribe ya, biar konten Ngiri Travel terus berkembang. Terima kasih. Makannya di Bumbu Irang Nisan. Oh, itu ada ini yang apa ya? Ayam yang paling termurah aja, Mbak. 13.000. Nah, ayam seperempat tambah nasi ayam hemat ya, sama es teh 13.000 guys. Tuh, kita mau coba yang ini ya. Abi coba yang ini ya, termurah ya 13.000. Nah itu pasak ayam hemat di Bumbu Irang Nisan. Oh, ini ada ayam hemat juga nih, 24.000. Kita abis yang beli ini aja deh. Ini yang ini. Ini Umi, Abi ini gitu. Ini kan 24.000 setengah ayam ya. Setengah ekor jadi bisa berdua. Tapi jadi kayak waktu itu. Ah, Abi mah ini aja deh. Terus ininya apa lagi? Oh, ini ada menu-menunya. Paket entok. Ada entok juga. Nih, paket telur nih. Cuman 11.500, men. Nih. Ya deh, Abi coba pakai telur aja deh. Ya. Itu Umi satu. Oke deh, reviewnya. Halo guys, jadi sekarang kita lagi ada di Bumbu Irang Nisan. Wow. Ini lagi nyoba paket murmer ya deh. Iya, kita lagi ada di Bumbu Irang Nisan yang ada di Bogor, tepatnya di Jalan Dadali. Di Jalan Dadali. Tadi aja ini kelihatan banget, tuh soalnya gede banget, soalnya digabung sama WKWK. Nah,
For your information, Bumbu Ireng Wisnu ini katanya punya Teku Wisnu. Karena aku tahu Abi gak akan masukin efek itu. Jadi apa ya? Jadi kita tuh bisa dibilang sering banget ke Bumbu Ireng Wisnu ini karena udah enak dan murah. Gak kayak tempat tadi. Jadi guys, kalau misalkan kalian lagi gak punya duit, ini rekomendasi banget buat kalian. Terus jangan lupa subscribe dan like. Oke, terima kasih. Ini ayam atau bebek, Mbak? Kalau ini ayam, Kak. Ayam. Ya, kalau ini paket empok. Itu yang hitamnya ininya ya, bumbu ya, yusannya, bumbu irengnya ya. Bumbu irengnya ini nih. Ini kan, Mbak, ya, bumbu irengnya ya. Iya, bumbu irengnya ini. Ini sambalnya mantep nih. Iya, sambal bawang, Pak. Mantap. Ya, silakan. Paket ayam 1 nomor 21. Ya, ini ternyata alamat Bumbu Ireng Bogor tuh di Jalan Helang nomor 1, Jalan Helang. Hari ini siang ini kita makannya jadi pesan 1 entok broken, harganya Rp22.000, terus paket ayam hematnya Rp13.000, sama paket telur bumbunya Rp12.500. Di situ Rp11.000, kenapa di sini Rp12.500 ya? Ada APPN kali ya? APPN-nya di bawah. Oh, jadi di itu tadi Rp11.000 ya? Harga lama mungkin itu ya, yang di menu. Jadi paket telurnya, bumbu telur itu Rp12.500. ST manisnya 4.000. Jadi kalau mau ngirit ya bawa ayat dari rumah aja. Terus kali ST manis. Ah, ST manis biasanya empat lainnya. Mungkin itu aja. Jadi kita tadi Umi modalnya berapa? Makan bertiga 56.000. Jadi ini termasuk murmur dengan suasananya seperti ini. Mantap kan? Ini apa? Broken ya? Iya. Ini paket ayam. Ini yang paket ayam yang itu ya? Ah, ini paket telurnya nih, yang murah, yang Rp12.500 ya? Rp12.500. Kalau itu, ini yang berapa? Rp13.000 ya? Ini ada apa yang hitam tuh namanya? Bumbu ireng. Bumbu ireng, sambal, ayam. Ada bumbu. Ini broken ya? Entok atau ayam? Entok. Ayamnya nggak ada. Ayam brokennya nggak ada. Ayam brokennya habis ya? Selamat makan. Yang 13.000 dapatnya teh manis ya. Ada yang mesen teh manis lagi nih. Teh manisnya 4.000. Iya. Iya, jadi betul. Ini paket ini tuh murmer banget ya. 13.000 ya. Ayamnya lebih segede gini. Ayamnya lumayan nih. Mantap. Sambalnya nih juara. Oke. Okay. Ya, coba kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbu irengnya. Campur, Bu. Hah? Ya, bumbu irengnya itu harus dicampur ya. Bumbu irengnya harus dicampur sama sambalnya kan, supaya nggak terlalu pedas. Gimana sih? Cara makannya gini nih. Ada bawang juga. Bismillahirrahmanirrahim.
Enak. Jadi sambalnya sama bumbu irengnya harus digabung. Kalau mau enak tuh harusnya digabung. Jangan sendiri, ntar sambalnya jadi pedes ya. Cheddarnya lumayan gede. Ini timun, bos. Apanya? Oh ya, udah nggak apa-apa, penghabisan sekalian. Baterainya udah mau habis, guys. Jadi sekalian. Makan dulu. Enak. Ke telur 12,5. Ya, biar makan dulu. Okay guys, tolong di subscribe. Here it's Traveler. Cus. Jangan lupa ya buat subscribe YouTube channel ini supaya bapak saya semangat buat melanjutkan membuat videonya. Terima kasih.